بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الشيخ الإمام أبو حميد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى وأدام نفعا في علومه في دارين آمين ولم ينسب man ankara hadza dan tidaklah menginsafkan tidaklah insaf sadar berpikir man ankara hadza oleh orang yang mengingkari akan ini ya, itu yang membedakan ya, tentang akal ya, yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal. Waradal akla dan mengembalikan ia akan akal ila mujarradil ulumi daruriyati kepada semata-mata ilmu darurat, ilmu daruri, ilmu yang tanpa berpikir lagi akan kejelasannya. Fa'inal ghafila, karena sesungguhnya orang yang lalai anil ulumi daripada ilmu-ilmu, wa na'ima dan orang yang tidur, yusammayani mereka itu dinamai akilaini, berakal bi'tibari wujudi hadzihil ghorizati dengan i'tibar dengan melihat ada ini insting fihima pada keduanya ma'a faqdil ulumi serta tidak adanya ilmu wakama dan sebagaimana anal hayata bahwasanya kehidupan itu adalah ghorizatun biha yutahayya'ul jismu lil harakatil ikhtiyariyati bahwasanya kehidupan itu hidup itu adalah ghorizatun insting biha dengannya dengan hidup itu ya yutahayya'ul jismu ya, disiapkan akan badan lil harakatil ikhtiyariyati bagi gerakan-gerakan yang sifatnya ikhtiyariyah wal idrakatil hissiyati dan pengetahuan-pengetahuan yang indrawi fakadzalikal aklu maka seperti ini pula akal adalah dia itu ghorizatun dia insting biha dengannya akal tatahayya'u siap ba'dul hayawanati oleh sebagian hewan-hewan lil ulumi bagi ilmu-ilmu an-nazariyati yang sifatnya nazariyah dengan berfikir walau jaza dan jikalau boleh ayusawwa bahwa disamakan bainal insani wal himari antara manusia dan himar fil ghorizati dalam insting wal idrakatil hisyati dan pengetahuan-pengetahuan yang indrawi wayukalu maka dikatakan la farqa enggak ada perbedaan bainahuma di antara keduanya kalau melihat pada itunya ya kesamaan dalam segi insting dan pengetahuan hisiyah karena binatang kan begitu ada itunya instingnya kuat ya.
Ada kita dikabur, itu kan instingnya. Bedanya illa kecuali annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala bihukmi ijra'il adati, dengan hukum, dengan menetapkan, menjalankan adat, yakhluqu, yang ia ciptakan, fil insani, pada manusia, uluman, ilmu-ilmu, walaisa, dan Allah tidak yakhluqu menciptakan akan ilmu itu, fil himari wal bahaimi, di himar dan binatang. Allah enggak kasih tuh yang namanya ilmu kepada binatang, himar. Kalau insting, pengetahuan yang sifatnya indrawi, itu dikasih. La jaza, ya, niscaya sama, maksudnya boleh ayusawa, bahwa disamakan bainal jamadi wal himari fil hayati, di antara ya, benda padat dan himar pada kehidupan. Wa yukulu, dan dikatakan la farqa, tidak ada perbedaan illa kecuali bedanya annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala yakhluku menciptakan fil imari harokatin maksusotan bihukmi ijra'il adati. Bedanya itu aja. Kecuali bedanya Allah Ta'ala ciptakan pada imar gerakan-gerakan yang khusus dengan menetapkan, menjalankan adatnya. Fa'inna'u, maka sesungguhnya lau kudiral imamu himaru jama dan mayitan, jikalau ditetapkan himar itu binatang yang ya, benda padat mati, la wajabal qawlu, maka wajiblah oleh pendapat mengatakan bi anna kulla harakatin, dengan bahwa setiap gerakan itu tushahadu minhu, dapat disaksikan darinya. Fallahu subhanahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala qadirun, maha kuasa, ala khalqiha, atas menciptakannya, gerakan-gerakan itu, fihi, padanya, ala tartibi al-musyahadi, atas tertib yang disaksikan. Wa kama wajaba, dan sebagaimana wajib, ayyukala, bahwa dikatakan lam yakun mufarakatuhu lil jamadi fil arakati, tidaklah perbedaannya itu bagi benda padat fil harakati, pada gerakan, illa kecuali bigorizatin, dengan insting. Ikhtasat bihi, yang tertentu ia dengannya, dengan insting itu. Ubbira anha bil hayati, yang diungkapkan darinya dengan kehidupan. Fakadza mufaraqatul insani, maka seperti ini berbeda perbedaan manusia lil ba'imati, kepada binatang. Fi idrakil ulumin nazariyati, pada mengetahui ilmu-ilmu yang sifatnya nazariyah, ya, dengan pikir panjang, pikir dalam, baru ngerti. Nah, namanya ilmu nazariyah. Bigori zatin, dengan insting, yu'abbaru, yang diungkapkan an'a darinya bil akli, dengan akal. Jadi insting untuk manusia diungkapkan dengan akalnya. Instingnya kuat, cerdik, langsung ngerti, langsung paham. Kan orang begitu ya. Ada orang kita ngomong, padahal lagi ngomong ini, lalu kita lanjutin, masih nanya lagi, ngomong apa nih? Ya kan kita lagi ngomongin gini ya, itu gimana sih? Loadingnya lama benar. Ada orang kita ngomong langsung paham. Oh iya, ngerti. Instingnya itu kuat. Akalnya cerdas. Akalnya cerdas. Ya. Ya. Ada orang yang model kayak begitu. Oh, itu cerdasan. Manusia itu luar biasa. Allah ciptain. Makanya gunakan akal kita ini dengan baik. Pelihara akal kita ini dengan baik. Pelihara. Jangan dibuat maksiat, entar rusak akan buat maksiat.
Wahwa, dan dia itu kalmarat mirati, kalmirati seperti cermin. Allati tufariku ghairaha minal ajasami, yang dia dapat membedakan dengan yang lainnya daripada jisim-jisim. Fi ikayati suwari wal alwani, pada hikayat menceritakan tentang ya bentuk-bentuk dan warna-warna. Bisifatin, dengan satu sifat. Ikhtasat biha, yang tertentu ya sifat itu ya, ya bentuk-bentuk warna-warna itu dengannya, dengan satu sifat. Wa ya soqalatu, ya itulah kilauan, ya ada kacanya. Wa kadzalikal ainu, dan seperti ini dan seperti demikian itu al ainu, mata. Tufarikul jabhata, mata ya dapat berbeda kepada jidatnya dengan jidat apa dahi. Fi hayatin wa sifatin, pada keadaan dan sifatnya. Hayat kelakuan maksudnya sifat. Mata sama jidat beda ya, mata sama jidat beda. Wa sifatin, biha dengannya ya istaaddat liruyati, yang siap dia untuk melihat, mata siap untuk melihat. Fa nisbatu hadzil ghorizati, maka nisbat kepada ini insting. Ilal ulumi, kepada ilmu. Kanisbatil aini, seperti nisbatnya mata. Ila ru'yati, kepada melihat. Wa nisbatul qur'ani wa syar'i, nisbatnya Qur'an dan syariat. Ila hadzil ghorizati, kepada ini insting. Fisiya kiha, ya, pada rangkaiannya. Ilan kisafil ulumi, kepada terbukanya ilmu-ilmu. Laha baginya, kanisbati nuri samsi ilal basari, seperti nisbat ya nur matahari kepada basar, penglihatan. Bagaimana kita melihat tuh matahari? Kita melihat matahari yang saking terangnya enggak bisa kelihatan. Fahakadha yang bagi antuk ama azil gharizatu, maka seperti ini seyogianya dipahami akan insting ini, akal ini. Jadi saking tingginya akal ini, ya, saking mulianya akal, yang membedakan antara manusia dengan binatang. Manusia dikasih akal, binatang kagak dikasih akal, dikasihnya nafsu aja. Manusia dikasih akal dan nafsu. Makanya kalau ada manusia berbuat maksiat, itu lebih mulia binatang daripada manusia. Kalau binatang berbuat kayak begitu ya pantas, kambing depan kambing yang lain kawin aja, meh meh. Kan kambing gitu kan, beh, kambing bandot tuh, kawin aja kagak ada malunya. Kenapa? Enggak ada akalnya. Pantes begitu. Coba kalau manusia begitu, beh, beh, dibagel. Kenapa? Akalnya enggak dipakai. Makanya kalau manusia berbuat maksiat, dia lebih mulia binatang daripada manusia itu. Sebaliknya kalau manusia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia gunakan akal sehatnya dengan baik, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Karena malaikat akal aja, nafsu enggak dikasih. Makanya malaikat ibadah terus dia. Ada yang ibadahnya sembahyang aja, berdiri aja. Ada yang ruku aja, ada yang sujud aja. Mabina, apa malaikat? Malaikat ibadah aja kerjanya. Makanya ada candaan apa? Lu bayang aja guys, malaikat lu. Iya. Malaikat begitu emang. Iya. Tapi dia pantas kayak begitu. Kenapa? Karena enggak dikasih nafsu, dikasihnya akal. Itu ada harut marut ya, itu lain, itu setelah diturunin baru dikasih.
Setelah diturunin Allah sama Allah baru dikasih. Iya. Karena dia pernah apa? Pernah mencelak manusia, ya. Iya, dibilang manusia apa? Tukang menumpahkan darah, tukang berbuat dosa. Ya iya, karena dikasih nafsu, ente enggak dikasih nafsu. Akhirnya diturunin dikasih nafsu, coba ente, bisa enggak? Eh sama juga. Iya. Makanya orang kalau umpama berbuat taat, masya Allah, ibadah terus, masya Allah, itu ngalah-ngalahin malaikat, lebih tinggi dia daripada malaikat. Jadi biar kayak malaikat ibadah terus ini, gunakan akalnya. Wallahu a'lam bishawab.